Pada hari ini dalam tahun 1937, sebuah akhbar Melayu tulisan Jawi bertajuk Warga Perak telah diterbitkan dengan rasminya oleh Cik Ahmad Noor bin Abdul Syukur sebagai ketua pengarang. Walaupun akhbar ini diterbitkan di Ipoh Perak, tetapi percetakannya dijalankan di Bersama Press Pulau Pinang kerana pada masa itu negeri Perak masih tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk menjalankan percetakan dalam huruf-huruf Jawi. Akhbar Warta Perak sebenarnya hanya dimodali dengan saham-saham yang diperolehi dari rakan-rakan seperjuangan Encik Ahmad Noor bin Abdul Syukur dan tidak didaftarkan sebagai sebuah syarikat perniagaan seperti mana sekarang. Akhbar ini memuatkan rencana-rencana yang bercorak pembaharuan dan perkara-perkara yang boleh menimbulkan semangat orang-orang Melayu ke arah perjuangan kebangsaan. Selain daripada itu, untuk menarik pembaca di kalangan orang-orang kampung, tokoh agama, akhbar ini juga memuatkan rencana-rencana mengenai soal-soal agama dan kehidupan masyarakat desa. Tidak hairanlah jika akhbar ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari pembaca-pembaca bukan sahaja di negeri Perak, malah di seluruh tanah air. Di antara penulis-penulis yang menulis dalam Warta Perak ini, iaitu Allahyarham Datuk Ahmad Bustamah yang terkenal dengan halaman pemudanya, Ahmad Ismail dengan nama samarannya Ahmadi Ismara dan Allahyarham Abdul Rahman Al-Yubi dengan nama samaran Pak Tua. Selain dari itu, guru-guru sekolah dari seluruh tanah air juga turut menyumbangkan berita-berita dan rencana-rencana untuk dimuatkan di dalam akhbar ini. Walaupun akhbar ini mendapat sambutan yang baik, namun ia tidak dapat bertahan lama atas sebab-sebab kekurangan modal dan menghadapi kesulitan dari segi pengedarannya. Penerbitan akhbar Warta Perak terpaksa diberhentikan setelah lebih kurang setahun berada di tengah-tengah masyarakat.